kita ulur lebih tinggi lagi teman-teman. Ada buka deh. Wih, terkenal lu. Ada. Ale ale ale. Woi, di atas tuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Ambro Bali Channel. Nah, kali ini kita berada di sawah lagi teman-teman. Nah, jadi di sini kita membuat layangan kaplek lagi teman-teman. Bebean khas Mengui ya teman-teman. Kalau teman-teman lancong ke Mengui pasti banyak ada layangan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini ukurannya kurang lebih 50 cm ya. 80 teman-teman. Nanti kita ukur dan ini bakal kita jelaskan sikut-sikutnya semuanya teman-teman, supaya teman-teman bisa ngibur juga di rumah, bisa membuat layangan kaplek seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita menggunakan guangan atau sendarenya. Ini kita pakai kambil teman-teman atau karung ya. Kalau teman-teman punya karung beras itu bisa dipakai teman-teman. Nah, jadi rangkanya cukup simpel teman-teman. Tapi ini layangannya kita belum tahu naiknya ngelok atau nggak muter-muter itu teman-teman, kita belum tahu. Nanti kita bakal tes terbang teman-teman setelah kita menjelaskan sikutnya ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel Ambro Bali, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman, dan bantu share video ini ke teman-teman semua. Dan nantikan giveaway dari kita teman-teman, kita bakal buat giveaway minggu depan, pasti kita buat teman-teman. Nah, jadi tetap pantau ya channel Ambro Bali. Nah, jadi sekarang kita mau ukur ini dulu teman-teman, kita mau jelaskan sikutnya. Yuk, sekarang kita ukur di gubuk sana aja teman-teman, karena di sini banyak angin, jadi kita mau ukur di atas gubuk aja teman-teman. Yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kita mau ngukur dari bantang tengahnya dulu teman-teman. Bantang tengah dari ujung sini sampai ujung sana. Berapa? 63 cm. 63 cm teman-teman. Nah, langsung kita lanjut ke bagian bawahnya. Bawahnya atau bantang lengkung teman-teman. 49. 49 jadi dikali 2. Dikali 2 jadinya 98. Ya, 98. 98 teman-teman. Lanjut tapak atasnya. Tapak atasnya 23 cm. Yuk, lanjut ke tapak bawah. Tapak bawahnya 26. 26 cm teman-teman. Yuk, lanjut ke ekornya atau ikutnya. Lanjut. Jadi ukurannya total keseluruhan ekornya 49 cm teman-teman. 49 cm. Jadi sini jarak ngikatnya itu kita kasihin rongga ya teman-teman. Kita kasihin rongga supaya dia agak pengkang atau ningkang gitu teman-teman, agak lebar gitu posisinya. Jadi untuk jarak ngikatnya dari sini sampai sini 5 cm teman-teman. Nah, oke, lanjut ke bagian penarikan yang ini teman-teman. Narikan bantal lengkung tebohnya. Ini ukurannya 45 teman-teman. 45 cm dari sini sampai sana teman-teman. 45 cm. Nah, yuk lanjut ke bagian penarikan di pinggangnya teman-teman. Ukurannya 15 ya. 15 cm untuk ukuran di sininya. 5 cm teman-teman. Lanjut ke bagian yang panjang ke ujung deh. 34 cm. Oke, jadi untuk jarak untuk ngikat oke teman-teman, jadi jarak untuk ngikat dari tapak atasnya itu
ke bagian bawahnya itu kita ukur dari bawahnya teman-teman. Jadi ukurannya 21,5 teman-teman. Di sini ya. Nah, jadi kita udah menjelaskan semuanya teman-teman. Ini lagi belum satu teman-teman. Penarikan ekornya teman-teman. Lanjut ke penarikan ekor 34,5 ya. Oke. Nah, jadi di sini total sudah kita jelaskan ya teman-teman. Dari semua ukuran dari atas sampai bawah, kanan kiri juga udah kita jelaskan teman-teman. Tanpa basa-basi kita langsung tes terbang teman-teman. Mumpung anginnya lumayan kencang hari ini, mungkin kedengaran ya di kamera kerupuk-kerupuk seperti itu teman-teman. Itu karena efek angin teman-teman. Jadi cuaca juga mendukung teman-teman, nggak terlalu panas, agak-agak mendung sejuk gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Angklung Bali, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Yuk sekarang oke kita tes terbang. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah menjelaskan siklus-siklus dari semua layangan kaplik ini ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita waktunya tes terbang. Yuk kita ikat tali dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang waktunya kita tes terbang layangan kaplik teman-teman. Jadi kadek sudah menunjuk di sana. Anginnya ini layangannya ini nggak bisa dikasih angin kencang teman-teman. Jadi kita agak kesinian supaya anginnya tuh nggak terlalu kencang teman-teman. Karena alangin apa namanya? Dialangin sama pohon teman-teman. Jadi kalau di sana anginnya terlalu los dia. Karena layangannya kecil dan lembut juga teman-teman. Jadi kita takut nanti layangannya patah. Jadi kita naikin agak kesini aja teman-teman. Yuk, jadi sekarang langsung aja kita tes. Yaudah. Jadi sekarang kita turunin dulu ya. Kita mau kedapin lagi dikit teman-teman. Oke, jadi sekarang kita kedapin lagi dikit teman-teman. Karena layangannya terlalu jongkok. Supaya dia bisa ngelog teman-teman. Yuk, kita tunjuk lagi. Yuk. Jadi kalau kena angin kencang dia lukus teman-teman, karena rangkanya terlalu lemot ya. Jadi kita bakal tambah. Ini tes yang ketiga kali ya teman-teman. Yuk. Ada. Ini masih tetap jongkok kayaknya teman-teman. Kita belum dapat ngelognya. Kalau kita kedapin lagi yuk. Jadi ini tes yang keempat kali ya teman-teman. Supaya kita mendapatkan terbang yang maksimal juga teman-teman. Yaudah. Aku gak ada matahari, gak terlalu panas. Yuk, op. Aduh.
hilang anginnya. Oh, di atas kepala teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini yang kelima kalinya teman-teman. Jadi karena di sini kita nyari anginnya agak slow, jadi anginnya hilang lagi teman-teman. Kalau di daerah barat sana baru kencang dia anginnya. Jadi sekarang kita tes lagi teman-teman. Yuk, jalan angin. Lebih tinggi lagi teman-teman. Ada buka deh. Wih, sekandal lu. Ada. Ale ale ale. Oh, di atas kok. Oke teman-teman, jadi layangannya putus di atas rumah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi layangannya putus di sini ya, di atas ini. Jadi omnya udah mau ambil di atas. Mungkin putus di sambungannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi layangannya udah kita dapatkan lagi teman-teman. Dia nyangkut di lantai 3, bener lah, di sambungan. Di sambungannya teman-teman. Nah jadi ini putusnya emang real putus ya, kita gak buat-buat teman-teman. Jadi umpung omnya ada di rumah, kalau gak ada di rumah mungkin masih di atas ya teman-teman, di lantai 3. Nah jadi cuma sekian teman-teman, tes terbang layangan. Apa namanya? Layangan Bibian Kaplik kita teman-teman. Jadi di sini layangannya juga udah mau mengudara ya teman-teman. Kita coba 4 kali tadi, yang kelima kali mau bagus dan akhirnya putus teman-teman. Dan mungkin next kita bakal naikin lagi ini teman-teman. Jadi karena kita ada kesibukan lagi, jadi kita harus cukupkan videonya sampai di sini aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel Ayam From Bali, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Dan nantikan video seru lainnya hanya di Ayam From Bali channel. See you next video.